Malaikat Jibril menurunkan ayat. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Dan jangan engkau semayang kepada mayat seorang pun kalangan mereka. Wala takum ala qabrih. Dan jangan engkau berdiri di sisi kuburnya, wahai Muhammad. Turun ayat ni. Dia turun ayat ni, bila ada orang menafik mati Rasulullah dah pergi, maka biarlah orang lain pergi menunaikan perdu kifayah. Kerana pada zahirnya, dia adalah orang yang beriman. Zahirnya, iman dia di sisi Allah Ta'ala, kita tak tahu. Maka pergilah, seorang, dua orang. Ha? Rasulullah kata Huzaifah Ibn Yaman, tahu orang munafik. Tahu, aku beritahu ke dia, orang munafik di Madinah ni, siapa dia, siapa dia, Huzaifah tahu. Sayyidina Umar pergi tanya Huzaifah, nama aku masuk ke tak? Sayyidina Umar pergi tanya Huzaifah, nama aku termasuk ke tak? Padahal dia sudah iman, sudah beriman. Sayyidina Umar takut, hati dia ada munafik juga. Tanya Huzaifah, nama aku ada tak? Dalam senarai Allah beritahu. Huzaifah kata, nama mu tak ada. Ha, kemudian bila Nabi wafat, bila ada orang mati, Sayyidina Umar tengok Huzaifah di semayang ke tak? Bila ada orang mati, dia istah Huzaifah dia tak ada. Kalau Huzaifah ada, dia pergi semayang. Kalau Huzaifah tak ada, maka Sayyidina Umar pun tak pergi semayang. Ini cerita Abdullah bin Ubay lah yang berkata, mari ikut aku. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Dan tidaklah mereka itu, setengah ulama mengatakan al-ba'sa dengan makna mati. Setengah ulama mengatakan peperangan, yang lebih tepat ialah peperangan. Mereka itu tidaklah hadir di medan perang, malaikat sekejap saja untuk tunjuk muka riak dan sum'ah, bukan kerana Allah Ta'ala. Dia jenguk muka juga dekat Nabi, jenguk muka kerana nak tunjuk dia ada juga. Tetapi tidak ada pengorbanan. Asyihatan alaikum. Fa'idha ja'al khawfu ra'aitahum yang zuruna ilaih. Taduru a'yunuhum kalladhi yugsa alaihil mauh. Mereka ini sangat bakhil terhadapmu, wahai Muhammad. Mereka ni kalau minta fitih, minta benda, minta semangat ni paling bakhil. Paling kedekut. Tuhan mendedahkan. Mereka tidak akan memberi semangat kepada Islam. Sangat kedekut. Fa'idha ja'al khawfu. Ra'aituhum yang zuruna ilaik. Taduru a'yunuhum kalladhi yusya alihil maut. Dan apabila mari ketakutan, berdengar berita, musuh dah menembusi kubur, dah melampak parit. Sebagai contohnya, kita baca minggu lepas, ada kuda dia lepas-lepas, tapi dibunuh. Dengar musuh sudah menembusi, orang Yahudi sudah belok. Berdengar begitu, engkau akan melihat mereka ini akan berpaling ke kiri kanan. Seolah-olah mereka nak mati takut. Takut dia terbunuh sama bila musuh mari. Ini keadaan mereka. Fa'idha dahabal khawfu salakukum bi'alsinatin hidat asyihatan alal khair. Dan apabila hilangnya ketakutan, ketakutan sudah hilang, maka lidah mereka terlalu tajam terhadap kamu, wahai Muhammad. Cakap-cakap mereka terlalu jahat, mereka ni. Dan mereka bakhil terhadap kebaikan. Mereka bakhil nak buat kebaikan. Ini perangai dan sifat mereka. Bila nak buat kebaikan, mereka bakhil. Lidah mereka jahat. Ulaika lam yu'minu. Mereka itu tidak beriman. Mereka ni tak beriman walaupun mereka semayang. Walaupun mereka hadir dalam majlis Nabi, mendengar khutbah Nabi. Lam yu'minu. Mereka tidak beriman. Allah Ta'ala mengisytiharkan mereka tidak beriman. Fa'ahbatallahu a'malahum. Maka Allah menghapuskan pahala amalan mereka. Pahala semayang mereka, pahala haji mereka, pahala sedekah mereka. Hak mereka buat tu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala batalkan. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Dan adalah yang demikian itu mudah di sisi Allah Ta'ala. Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu. Mereka menyangka bala tentera Ahzab tidak pergi. Bila datang pertolongan Allah Ta'ala, ya itulah tentera Ahzab berpecah di kalangan mereka. Dan turunnya angin sejuk. Dan turunnya bala tentera malaikat.
Para ulama meriwayatkan mari angin sejuk dan turun tentera malaikat. Malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat turun dalam keadaan bertakbir untuk menolong Nabi dalam peristiwa Ahzab. Dan mari angin. Setengah ulama mengatakan malaikat yang mencabut khemah-khemah mereka. Khemah mereka tercabut. Kemudian puyuk-puyuk mereka terbalik telikuk habis. Berguling puyuk-puyuk mereka. Puyuk belanga mereka habis telikuk. Terbalik belaka. Setengah ulama mengatakan dilakukan oleh angin. Setengah ulama mengatakan dilakukan oleh malaikat. Ketika Ahzab ini berundur, puak-puak munafik ini ingat ke dah undur lagi. Sebab dia duduk rumah, tak tahu lah. Mereka menyangka Ahzab, bala tentera bersekutu yang menentang tu tak pergi lagi. Wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anbarikum. Dan jika sekiranya Ahzab itu datang lagi, musuh-musuh datang lagi, mereka selalu ingin kalau mereka duduk di kawasan darat bersama orang Badui di kawasan jauh pendalaman. Kalau boleh mereka tak duduk di Madinah, duduk di darat ni jauh. Jauh yang berapa perangan. Yas'aluna an anbaikum. Sekadar mereka tanya berita kamu saja, mati tak lagi. Mampu tak lagi. Itu lebih kurangnya. Sekadar tanya tu lagi. Mereka lari duduk jauh-jauh, lagu mana mampu lagi buat-buat tu. Buat-buat Islam ni ada tak lagi. Sekadar mereka tanya berita saja. Ataupun bila Islam sudah menang, mereka pun mari dah. Mari derah untuk dapat harta, untuk dapat habuan, untuk dapat benda. Bersama orang Islam juga. Bersungguh pada orang lagi. Nak tu nak ni, benda tu benda ni. Menunjukkan nak ke benda, padahal dia ni adalah yang jahat terhadap Islam. Menjadi duri dalam daging. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan kalau sekiranya mereka berada di kalangan kamu pun, wahai Muhammad, maka kalau tidaklah mereka berperang malaikan sedikit sahaja. Kalau mereka duduk bersama dengan kamu, mereka ni buat kerja sikit je, berjuang sikit je. Sekadar nak tunjuk-tunjuk saja, nak tunjuk muka. Bukan kerana Allah, mereka tidak ikhlas. Allah Ta'ala mendedahkan dalam ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat ini kita baca dan menjadi pengajaran pada kita. Menjadi penyuluh pada kita. Bahawa Allah Ta'ala tahu belaka apa yang ada dalam hati manusia. Allah Ta'ala dedah apa yang ada dalam hati. Dan Al-Quran mendedahkan. Pendedahan Al-Quran adalah berpanjangan sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam.